Mulai ogah-ogahan bahas petugas KPPS yang meninggal. Komisi Pemilihan Umum KPU sudah mulai ogah-ogahan memberikan jawaban saat ditanya seputar gugurnya petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS pada pemilu serentak 2019. Sikap tersebut salah satunya ditunjukkan Komisioner PKPU Ilham Saputra yang tidak mau berkomentar saat ditanya wartawan update terkini petugas KPPS yang meninggal. "Cukup ya, no comment ya, saya soal itu," ujar Ilham di gedung KPU Menteng, Jakarta, Senin 13 Mei. Sejauh ini KPU mencatat 456 petugas KPPS gugur dalam petugas di pemilu. Alasannya, KPU mengarai mereka meninggal karena kelelahan. Hanya saja alasan tersebut tidak diterima sepenuhnya oleh sebagian kalangan. Beberapa di antaranya bahkan mendesak KPU untuk membuka data petugas yang meninggal dan apa penyebabnya. Lalu apa yang dikatakan KPU soal desakan publik tersebut? Kemenkes sudah melakukan audit medis bekerjasama dengan KPU, ujar Ilham pada Jumat lalu, 5 Mei.